rasa kesal. Kurang lebih sudah 2 tahun kekesalan itu baru tercurahkan sekarang dengan sikap istrinya yaitu yang saat ini adalah korban, selalu menunjuk-nunjuk dengan kasar. Itu sementara keterangan dari juga pelaku menggunakan pisau seperti pisau daging ya, potong daging. Sementara ini ada 4 luka yang dialami oleh korban pelaku istrinya. Untuk penerapan pasal sementara ini undang-undang kekerasan dalam rumah tangga, karena dia sudah melakukan kekerasan dalam rumah tangga di dalam pasal 44 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004.